Pak Anies itu mau menjadi capres atau mau jadi oposisi? Nah. Atau mau jadi tukang gosip? <laughs> situ, tiap hari menggosipin pemerintah aja. Apa mau jadi tukang fitnah? lah ini, ini enggak ya boleh. Oh. Atau mau jadi apa Pak? Ini saya mau pegawai pengen tahu ini. Yang jelas dan jangan asal begitu. Eh, bicaranya aja, jangan asal-asalan Pak. Kalau ada bukti pada apa yang tidak seharusnya dibuka saja, ada Pak Mahfud tuh. Misalnya, jenengan tidak mau e, itu dibuka, ya ada Pak Mahfud tuh yang tidak takut menghadapi siapapun. Ya, monggo ditemui Pak Mahfud, <tuh> Dia, jangan dituduh pra, itu. Tunjukkan kualitas sesungguhnya seorang Anies Baswedan itu sampai di mana keberaniannya. Halo, waduh ini ketemu lagi dengan Begawan dalam ngompol tetap berpendapat tapi dengan argumentasi yang objektif. <tuh>, uh, Pakai dasar ini. Saat <tuh>, uh, uh, ini ada kabar lagi ini bakal calon presiden dari koalisi perubahan menyebut dengan jelas ada menteri koordinator yang akan mengubah konstitusi. Wow, oh, apa lagi nih kabar ini? Ini pernyataan yang tidak main-main loh ini kalau berhubungan dengan hukum ini ramain-main. -main. Tapi seperti kita tahu, tuduhan itu dilimparkan tanpa berani menyebut nama menterinya. Oh, berarti mau nyindar nyindir dong, you know. maupun bidang kementeriannya apa? Oh, sebagai bakal capres dari oposisi, apa sih yang ditakutkan? Harusnya kan tidak perlu ditakutkan. Anda itu niat nggak ikut kontestasi pilpres 2024? Ya kalau memang memiliki bukti, ya tunjukkan saja, harus jantan itu. <laughs> nah ini loh, ini loh yang patut kita sesalkan ini dari orang-orang yang mengaku oposan yang katanya berada di seberang pemerintah kalau menuduh tidak pernah jelas abu-abu ya sebutkan saja siapa menterinya ayo sebutkan apa apa pertanyaan selanjutnya adalah konstitusi apa yang mau diubah Nah kalau hanya melempar begitu saja melempar bola apa ya malah oh. jadi fitnah <laughs> Pak Tenang saja, tenang saja. Jika anda punya bukti yang valid, apalagi konstitusi itu adalah hal yang baik, biar diusut secara tuntas. Wow <laughs> beres itu kalau memang terbukti itulah. Karena gini, ini ini ini. Apa yang dilontarkan Pak Anies soal merubah konstitusi itu luas sekali. Oh luas ini, luas apakah konstitusi berupa undang-undang dasar atau undang-undang oh, karena saat ini ada beberapa isu loh bola liar ini, bolanya liar ini oh jelas ini <gih> yang bisa jadi persepsi publik menuju isu tertentu nah, padahal Pak Anies tidak menuju ke sana loh nih. Nah, saya sebutkan konstitusi yang sedang atau pernah muncul di publik tapi kenyataannya ya berkebalikan. <laughs> ya misalnya ini. Misalnya ada isu perpanjangan masa jabatan presiden. Lah isu menunda pemilu juga ada. Dua isu itu sudah dipantang oleh ya, Pak Jokowi. Pak Jokowi sing pokoknya sing ora gelem kok gitu loh. Dan sekarang KPU sudah melakukan tahapan-tahapan pemilu untuk proses tahun 2024. Proses verifikasi pendaftaran pemilih sudah dilakukan oleh petugas Pantarle dan sudah merata seluruh Indonesia. Lalu juga verifikasi syarat dukungan calon anggota DPD ya juga sudah tuntas. Amal lagi nih artinya tuduhan penundaan pemilu tidak terbukti di lapangan. Woi keluarga Heikesrudah ini. Nah untuk isu perpanjangan masa jabatan presiden partai pendukung pemerintah sama sekali tidak ada yang mengajukan perubahan undang-undang soal itu. Pak Jokowi juga sudah lima kali mengatakan tidak ada niat memperpanjang masa jabatan. Wes kesel. Tetap dua periode cukup itu sesuai dengan undang-undang konstitusi itu. Lah, beliau bukan orang yang tergila-gila dengan jabatan. Percayalah, percayalah. Beliau itu orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Wis rampung karo uripe. Tinggal mencari eh, apa apa kehidupan yang nyaman itu loh kalau tuduhan pergantian pemilu sistem proporsional terbuka diubah menjadi sistem proporsional tertutup yang sekarang ini sedang disidangkan di mahkamah konstitusi yang mengajukan gugatan adalah lima orang uang wow, lima tak itu loh nah, ayah ada memang ada dari salah satu caleg ada itu loh ada warga biasa dan ada dari kader partai ada ada ya saya lupa ini partai mana nah, nah, dari lima orang itu tidak ada satupun yang nama Minko di situ gak, gak ada yang nama Minko gak ada berarti itu tujuan ngawur itu kalau ada Minko yang mau mengubah konstitusi ini. nah sekarang kita cek ada berapa menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju yang sekarang dipimpin Pak Jokowi ini? Ini ada Pak Mahfud MD, ya beliau Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Ada Pak Erlangga dari Pak Erlangga Hartarto dari Golkar itu yang memegang bidang perekonomian. Lalu Pak Muhajir Effendi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta yang terakhir Pak Luhut Binsar Panjaitan yaitu Menko Kemaritiman dan Investasi. Yang Pak Anies Pak Anies maksudkan itu yang mana? Menko sing ngendi Pak? yang mau mengubah konstitusi lah. Selama ini mereka itu sudah bekerja dengan baik, penuh dedikasi dan kompak itu. Dalam satu tim kementerian kabinet itu kompak banget tuh. Yang bekerja dalam isu-isu sensitif tentu Pak Mahfud MD karena berhubungan dengan hukum dan sebagainya meski beliau sipil tapi kayak sudah putus urat takutnya woi sini wanita tuh Pak Mahfud itu loh. mungkin ya karena beliau orang Madura itu kalau Madura itu kendelir umum nah kasus-kasus besar seperti Pak Ferdi Sambo misalnya kanjuruan terbongkarnya kekayaan Pak Rafael Alun yang baru saja ribut itu di dirjen pajak itu juga transaksi 300 triliun loh dan masih banyak lagi yang diungkap oleh Pak Mahfud MDaskan oh, dele ra umum itu <laughs> sama dengan Pak Jokowi itu <laughs> ketele nah, Pak Lurut Bin Sarpanjaitan yang sering menjadi PLT menteri lainnya dan lebih dikenal dengan sebutan menteri segala urusan. Oh, ya apa memang dia mampu. <tapi>, Tapi saya kurang yakin kalau Pak Anies berani berhadapan dengan Pak Luhut. Jenderal <tapi> itu. Lah, <tapi> dugaan pribadi sih Menko yang dimaksud oleh Pak An itu mungkin ini menurut Om Begawan itu ya Pak Mahfud MD ya bawa <gulit> mesti ya inilah tudingan bakal capres soal menteri yang akan merubah konstitusi disampaikan dalam acara korps alumni himpunan mahasiswa Islam kami nah, kami Jakarta sana itu lah kata Pak Anis, dia tidak bisa membayangkan petinggi negeri ini ingin merubah konstitusi secara terang-terangan. Lihat aku jadi bingung. <laughs> Siapa sih minko yang mau merubah aturan terang-terangan? Yo sobo gitu loh. Nah kalau sudah terang-terangan, kenapa agak disebut sekalian Pak? Wes terang loh. Uh, jangan bilang terang tapi nggak disebut tuh namanya bukan terang gelap. Uh, peteng gitu. <laughs> nah Anda saja main tuh begitu masih gelap-gelapan kok malah menuduh seorang menteri oh, ya rapi tau pak mau nyalon ke capres barang. kok nah bila memang yang dimaksud itu Pak Mahfud beliau adalah ketua lo, jangan salah loh sampaikan saja pada beliau temui kalau berani saya yakin Pak Mahfud itu orangnya terbuka oh, bukan hanya terbuka pada oposisi bahkan terbuka pada kritik dia tidak anti kritik Pak Mahfud itu tiba-tiba jadi teringat ini saya Beberapa waktu lalu Bang Deni Indrayana kan sowan ke Pak Mahfud minta izin mendukung Pak Anies. Loh, ini atau jangan-jangan dalam pembicaraan Pak Mahfud dengan Bang Deni ini ada yang diceritakan masalah Pak Anies ini ke Pak Anies ini. Nah, iya Pak ini menurut Om Begawan loh ini. Ini bukan soal kebenaran, ada Menko mau merubah konstitusi bisa jadi cerita Pak Mahkot ke Bang Deni malah dimaknai Pak Anies sebagai seorang muslim yang baik bila konstitusi yang Pak Anies dengar merupakan konstitusi yang baik maka rencana itu harus dilawan nah sebelum dilawan ini sebelum dilawan loh ini mestinya Pak Anies melakukan tabayun ke orang yang bersangkutan bukan malah bicaranya begitu menuduh-nuduh itu ya orang HP lah silakan silangan saja, bila usai, tabayun, si Menko membenarkan hal itulah. Ini, <laughs> apalagi ditambah oleh Pak Anies, ini upaya merubah konstitusi, menunjukkan kualitas demokrasi yang mengalami penurunan walah alah alah jadi tambah bingung ini mau pegawai ini tambah bingung ini berpikir negatif ini jenengan itu yang berpikir negatif nah konstitusi apa yang mau dirubah ajakan melawan rencana perubahan konstitusi disampaikan juga oleh Pak Anies di acara kahmi tadi perlawanan tersebut bukan untuk melawan orang atau Menko yang dimaksud tetapi menyelamatkan reformasi 1998 <laughs> saya malah tambah bingung nih. Ya. Oh, ini opo ini. <laughs> lah kenapa sampai ke reformasi 998? Walah, alah, genah ini. tuduhannya tadi kurang genah ini. Lah gini deh Pak Anies gini aja. Apakah ini berkaitan dengan rencana pencampuran Pak Anies untuk bertarung tahun 2024? Ya masyarakat tahu loh. Tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan terkait Pilpres ini. Nah, termasuk soal syarat partai yang bisa mengusung pasangan capres dan cawapres di kalimat berikutnya, mantan menteri pendidikan menambahkan, "Para Konstanstan pilpres 2014 butuh fair play, penyelaruan balbalan, penyetaraan kesempatan, kenetralan baik dari yang punya kewenangan maupun dari penyelenggaraan. Apa nah, selama ini tidak begitu?" KPU ya independen semua di e, kesempatan yang sama oh, penyetaraan yang gimana yang dimaksud Pak Anies ini ini mantan menteri loh ini mantan rektor lagi hobi bener nih pelayan victimnya wes Pak Anies nah <guluh> gini deh ini aja lah adakah kesempatan panjenengan maju dalam pilpres itu diambat apakah ada sekarang ini loh bakal capres yang sudah dideklarasikan parpol pendukung ya baru panjenengan itu baru panjenengan panis ini yang sudah dideklarasikan jadi oh, calon presiden pertama kali ini dan sudah berlaku kemana-mana nih Anda sudah kemana-mana loh ini memanfaatkan tempat ibu ada untuk konsolidasi malah diingatkan oleh Baswah Bawaslu loh panjenengan itu curistat namanya itu pak anies tetap saja mampir ke masjid dan diumumkan ke masyarakat tidak boleh pak sebenarnya itu masalah politik tidak boleh itu harusnya tahu undang-undang nih bagaimana peraturan kpu nanti jadi oh, ya, kan belum jadi presiden sudah melanggar nah apa itu tidak memancing perdebatan di kalangan umat islam apa benar semua muslim akan memilih pak anies juga menyebut netralisasi penyelenggara juga nah tunjuk saja pak tidak netralnya KPU di mana kalau seperti ini nih? laporkan ke Bawaslu buktinya waktu partai umat tidak lolos ikut pemilu gitu terus lapor Bawaslu bah sekarang resmi jadi partai peserta pemilu 2024 pimpinannya Pak Amin Rais itu ya akhirnya melu itulah sebenarnya Pak Anies itu mau menjadi capres atau mau jadi oposisi Nah. atau mau jadi tukang gosip <laughs> tiap hari menggosipin pemerintah aja loh apa mau jadi tukang fitnah lah ini ini nggak ya boleh oh. atau mau jadi apa pak ini saya mau pegawai ingin tahu ini yang jelas dan jangan asal begitu eh, bicaranya jangan asal-asalan pak kalau ada bukti pada apa yang tidak seharusnya dibuka saja, ada Pak Mahfud tuh. Misalnya jenengan tidak mau uh, itu dibuka, ya ada Pak Mahfud tuh. Yang tidak takut menghadapi siapapun. Ya, monggo ditemui Pak Mahfud. <tuh> Dia, Jangan itu. tunjukkan kualitas sesungguhnya seorang Anies Baswedan. Itu sampai di mana keberaniannya? Dan perlihatkan pada kami rakyat ini, bahwa Anda memang layak jadi capres alternatif tahun 2024 ya kalau lawan saja belum jelas tapi modelnya mau fitnah seperti eh, itu Sugi Nur eh, dan Pak Alfian Tanjung ya nah, jujur saja kita sebagai masyarakat ya sedih itu loh ah, capek seperti ini ya, sedih sedih sekelas mantan mendikbud mantan rektor Universitas Paramadina pernah bergerak doktor lah kok bisa-bisa melimpar tuduhan tanpa mabuk. Iya ya jangan lama oh ya oh ya yeah, oh yeah. dulu waktu Pak Anies jadi gubernur yang mengusungkan salah satunya Gerindra oh, pimpinan Pak Prabowo itu loh nah bagaimana kalau Pak Anies kasih info ke Pak Prabowo aja masih dekat nggak jangan-jangan <Raymond> Pak Prabowo juga marah itu sama aja dengan itu. saya mau main gue yang dimaksud ngomong aja biar nanti disampaikan Pak Prabowo biar sama Pak Prabowo dibongkar oh, kan Pak Prabowo lagi dekat-dekatnya sama Pak Jokowi, deket banget itu sama Pak Jokowi itu, cuma ya jangan disampaikan lisan sekalian sama buktinya minimal bukti suara ya, atau apalah data yang lengkap, lebih bagus bukti video Wah, ini kan bisa menjadi bukti yang akurat Ditambah ada saksinya. Oh, pasti mantap itu, Pak. <laughs> Sampaikan ke Pak Prabowo. Oh, biar langsung hantam oleh ya, Lah gitu. kalau Pak Anies cuma dengar dari orang, mung tiang-tiang itu jaboso Jawanya itu. Hanya punya bukti foto tanpa ada rekaman, apalagi tidak ada saksi. Wah, yes berarti ya level mana ya sekelas Sugi kalau caranya gitu cuma main tuduh main fitnah Mustafa Nahra Alvian Tanjung itu ya sekelas itu nah kita tunggu saja sejauh mana Pak Anies meneruskan isu ini tuduhan bahwa ada Menko akan mengganti konstitusi saya tunggu ya Pak sampai jumpa pada ngompol berikutnya salam kawan